Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya teman-teman TKI yang jarang upload karena banyak corona di Korea. Hari ini saya lagi ada di Nampodong teman-teman. Saya pakai masker karena di Korea ini parah banget coronanya. Menit ini tadi saya cek korban itu udah ada 7.134, yang sembuh 130, yang meninggal 50 orang. Jadi di sini tuh sepi banget. Saya akan kasih tahu situasi di Nampodong yang biasanya di vlog saya itu ruame banget, sampai macet-macet, sekarang seperti ini. Nah, ini adalah Nampodong, pusat perbelanjaan yang biasanya saya vlog di tempat saya itu. Sekarang sepi sekali. Pada nggak berani keluar, teman-teman. Karena corona ini sangat parah. Pakdenya itu sampai jadi batu itu loh. Ngeri banget. Jadi di sini tuh coronanya itu udah, kalau nggak salah itu terparah kedua setelah Cina. Tapi ya aktivitas masih normal, masih banyak yang keluar. Nggak usah terlalu khawatir. Kalau bisa hindari keluar-keluar yang nggak penting seperti saya ini. Menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan, teman-teman. Kita ke jalan utamanya ya. Ini tuh biasanya ruame banget, teman-teman. Tapi nggak tahu ini jadi agak sepi gitu loh. Corona ini udah lumayan parah sih efeknya. Ini tuh biasanya nggak pernah sepi, teman-teman. Itu kalau mau ke Busan Tower itu, Busan Tower itu lewatnya sini bisa. Sana. Saya mau ke sana tapi males banget. Jadi saking takutnya yang keluar itu sedikit, tapi masih ada sih. Hampir 100% orang sini itu pakai masker semua, teman-teman. Untuk jaga diri. Seperti ini, kita lanjut ke tempat berikutnya. Nah, ini saya udah ada di tempat tengah-tengahnya, teman-teman. Ini tuh bundarannya Nampodong. Ini biasanya ramai banget, sekarang jadi sepi kayak gini. Ya walaupun sepi ya kalian nggak usah terlalu khawatir gitu lah. Korea masih bisa disamperin kalau yang dari Korea. Kalau di Indonesia kayaknya udah nggak bisa deh. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau dari luar Korea mau ke Korea itu agak ribet, bawa surat apa gitu, kesehatan. Jadi kalau di sini itu masih bisa, teman-teman. Asal kalian hati-hati, hindari keramaian. Hindari rumah mantan. Kalau ini tuh istana anting, teman-teman. Jadi temboknya itu anting semua. Coba aku zoom ya. Itu tuh anting semua, teman-teman. Jadi semua furniturnya itu terbuat dari anting. Kalau terbuat dari mantan nggak laku, teman-teman. Jadi buat cewek-cewek ini tuh surga banget. Ini sampai dalam sana. Anting semua. Nah, mau lanjut lagi. Aku ngelak, teman-teman. Kita mau cari minum dulu. Habis itu kita mau cari makan. Ini Anda udah tahu musim corona nggak pakai masker. Ngajak ribut dia ini. Ih, sebel. Jadi saya lagi beli ini, teman-teman. Muta Java Sip. Ini kayak gini. Itu apa? Jadi minuman di sini murah-murah, teman-teman. Cuma 3.500, 4.400. Kalau uang sini sih murah. Kalau dirubahin, rupiahin ya 50 ribuan lah kurang lebih. Kita tunggu jadinya ya. Nah, ini tadi itu Mocha Java Chip. Oh. Sampai luber-luber, teman-teman. Ngeri banget. Kita mau cicipin dulu, guys. Jadi, saya kalau keluar-keluar itu paling suka beli minuman kayak gini, teman-teman. Pertama karena suka, kedua insya Allah nanti kalau pulang juga bikin ginian. Doain lancar ya. Semoga nanti bisa bikin kayak gini di Indonesia, teman-teman. Ini tadi harganya murah 4.400. Kalau di Indonesiain mungkin 55.000 lah. Segini 55.000, tapi enak banget.
rasanya tuh kayak mocha, kopi mocha gitu. Worth it lah. Worth it? Apa itu worth it? Jadi di Korea itu enggak di Indonesia. Alah, kutial. Jadi di Korea itu cewek-cewek itu semua ngerokok, teman-teman. Itu ada cewek ngerokok itu. Cantik banget. Nah, di sini tuh los ngerokok tapi jarang tempat ngerokok, teman-teman. Jadi kebanyakan semua itu terus si gemyeon. Gemyeon itu gemyeon daerah dilarang merokok gitu. Jadi kalau kita nggak merokok itu harus cari tempat dulu, nggak bisa sembarangan merokok, nanti bisa tangkap polisi. Tapi di sini nggak boleh ngerokok, tetap merokok. Itu sampahnya itu yang bikin nggak apa itu sebenarnya sampahnya itu loh. Yang di bawah itu boleh ngerokok asal utisnya itu dibuang. Utis siapa? Puntungnya itu dibuang. Saya kan nggak ngerokok, nggak pakai utis, jadi nggak apa-apa. Jadi tanggal 28 nanti ada pameran vapor. Insya Allah nanti saya akan kesana. Sebenarnya acaranya itu hari ini, kemarin tanggal 6. Berhubung ada corona jadi di cancel, teman-teman. Ditunda tanggal 28. Nanti kalau ada rezeki, adalah kan uang saya banyak. Alay gutia. Jadi nanti saya akan coba kesana. Saya punya teman sih orang Korea, jadi dia tuh jaga tuh vape store, dia cewek. Coba nanti kita samperin dia kalau ada waktu. Saya udah lapar, teman-teman. Saya pengen makan bakso, jadi saya akan kasih tahu kalian tempat orang jualan bakso di Korea. Jadi di Korea itu juga ada bakso, yang jualan tuh orang Indonesia, namanya Bakso Bejo, teman-teman. Jadi tempatnya itu deket banget sama bundaran Nampodong ini. Coba saya akan kasih tahu. Tempatnya di sini. Ini tuh ada kafe tapi banyak kucingnya. Coba kita masuk sekarang. Namanya Bakso Bejo, teman-teman. Udah sampai, John. Tadi saya pesan bakso beranak. Ini beranak sih, sarapan normal ini, enggak tahu. Ini tempatnya kayak gini. Ini warung Indonesia. Namanya Bakso Bejo. Wah, hakiki banget. Jadi makan Indonesia di Korea itu juga banyak, teman-teman. Oke, saya mau makan dulu. Asik. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Tadi saya habis makan, teman-teman. Buru-buru, keburu turun. Terima kasih udah nonton. Jadi Korea aman-aman aja, insya Allah aman. Kalian masih bisa jalan-jalan kok, tapi harus hati-hati, pakai masker dan sering-sering cuci tangan, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.